Halo sobat barbar pecinta militer garis keras. Viral di TikTok, kisah dramatis polwan untuk mengungkap kejahatan memang beraneka ragam caranya. Karena setiap anggota kepolisian memiliki caranya sendiri untuk menangkap penjahat yang selama ini mereka incar. Dan untuk penjahat yang lihai dan kelas kakap, dibutuhkan strategi yang tentu saja memiliki cara yang tak biasa. Sebut saja polwan cantik Maida Parades. Dia menggunakan taktik tak biasa untuk menangkap pelaku pembunuhan, yakni dengan berpura-pura menjadi pengantin wanita si penjahat. Diketahui buronan itu bernama Balisken Saubey, seorang penduduk desa Bijauri, India. Ia dijatuhi 16 kasus kriminal berat dan menjadi buronan selama setahun terakhir. Saubey telah membunuh seorang pria di India sampai akhirnya polisi Vijay pun turun tangan. Namun juga tak kunjung tertangkap dan pria itu berhasil melarikan diri setiap kali ada penangkapan. Sampai suatu ketika polisi mendengar kabar bahwa pria itu sedang mencari calon pengantin wanita untuk dinikahi. Dari informasi inilah polisi langsung membuat strategi penangkapan untuk menjebak pelaku. Mereka mengirim seorang intel polwan untuk menghubunginya melalui pesan singkat. Intel polwan itu diketahui menyamar menjadi buruh pabrik. Polwan yang menyamar itu langsung menghubungi Saubey dan mengatakan bahwa ia salah sambung. Saubey yang sedang mencari pasangan pun lantas merespon dan menanyakan kabar wanita tersebut. Rupanya penjahat kelas kakap masuk perangkap intel wanita itu. Sejak saat itu Saubey dan si polwan mulai berhubungan dan dekat satu sama lain. Dan seminggu setelahnya si polwan cantik melamar Saubey. Penjahat kelas kakap pun hatinya luluh dan mengatakan siap berubah demi wanita yang ia cintai. Saubey tidak sadar bahwa wanita yang ia cintai tidak tulus dan berniat ingin menangkapnya. Dan ternyata setelah mereka memutuskan untuk menikah dan bertemu di kuil di desa Bijauri untuk mengadakan rangkaian upacara pernikahan. Namun alih-alih pengantin wanita yang dia tunggu-tunggu, penjahat itu malah bertemu dengan polisi yang kemudian menangkapnya. Saubey pun dibawa dan harus menjalani persidangan. Alih-alih bukan mendukung polwan, netizen pun ramai-ramai mendukung penjahat karena dinilai sudah mau bertobat demi wanita yang ia cintai, namun cintanya dikhianati oleh polwan. Ini membuktikan bahwa wanita bisa mengecani pria tanpa jatuh cinta dengannya. Bagaimana tanggapan kalian? Silakan adu mekanik di kolom komentar.